Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kalian semua apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, pada kali ini saya akan kembali lagi untuk menghibur teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote. Saya datang untuk menghibur karena saya di Indonesia Timur teman-teman. Oke. Nah, sebelum aku melanjutkan ke videonya teman-teman, alangkah baiknya teman-teman bantu aku ya, bantu support aku dengan cara klik like, komen dan subscribe di bawah guys, karena support itu gratis. Kalau bukan kalian siapa lagi, kalau bukan hari, kapan lagi guys? Oke, that's for just good bye, selamat menonton. Teman-teman, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman, tanpa kalian semua, kami ini tidak berarti. Setiap tawa di ujung materi itu semangat bagi kami. Ini bukan masalah tentang kompetisi atau merebut juara untuk menjadi MC, tapi ini inspirasi Indonesia bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni. Teman-teman, dan teman-teman, tadi kita baru bahas sistem kurma ya. Sebenarnya kurma itu identik dengan saya kurang makan. Dan teman-teman, bapak saya omong diet, saya nggak usah diet ya, saya makan lebih banyak begitu teman-teman. Oh. Dan teman-teman, kehadiran saya di sini bukan saja untuk berbagi canda tawa kepada teman-teman, tapi kehadiran saya di sini untuk bukti dan toleransi, karena kita Indonesia, kita Bhinneka, kita luar biasa. Dan teman-teman, di bulan kemenangan ini saya harap teman-teman punya aspirasi, cita-cita itu harus dicapai teman-teman. Dengan apa? Dengan pemikiran yang positif. Dengan apa? Kita harus menggunakan bahasa yang paling susah di dunia ini, adalah bahasa cinta. Oh. Ada yang bilang cinta itu buta, tapi saya bilang tidak. Walaupun dia buta, tapi dia tidak tuli. Dia bisa mendengar mana kunci mobil dan mana kunci motor. Dan ada yang bilang cinta itu apa adanya, tapi saat sekarang ini aku rasa cinta itu ada apanya. Dan seperti terjadi begitu teman-teman. Karena apa? Teman saya ini kecil, sampai orang tua itu titip saya di mama angkat saya teman-teman. Mama angkat saya itu mereka buat rumah, dan mereka suruh aku angkat batu. Dan pada saat itu aku tahu bahwa rindu itu tidak berat, yang berat itu angkat batu teman-teman. Angkat batu 8 kilo, angkat batu 50 kilo, dan mereka suruh aku angkat batu 100 kilo. Itu baru aku tahu sebenarnya Dilan itu salah. Sebenarnya rindu itu tidak berat, yang berat itu angkat batu teman-teman. Teman-teman, misalkan Dilan itu coba adegan filmnya itu buat coba agak timur begitu ya kan, pasti luar biasa teman-teman. Pasti bagus gitu. Ceritanya kita jangan ganti, yang kita gantinya namanya teman-teman. Dilan kita ganti jadi Domi. Milia kita ganti dan Martina begitu. Begitu Domi pulang sekolah bawa motor Johnson, lihat Martina di jalan. Kamu Martina ya? Kok tahu? Kan ada nama di sini. Itu seru begitu ya kan? Dan Martina di situ. Dan Domi bilang, Martina, setiap hari kita bakal ketemu di kebun. Martina bilang, kenapa di kebun begitu ya? Pasti, tadi rindu itu berat. Itu bahkan berubah begitu. Sebenarnya rindu itu berat, yang berat itu letak geografis. Misalkan mama pesan ojek online di kebun. Ojek online-nya belum tepa, tim saya sudah jemput ojek online. Tersasar. Dan teman-teman, kemarin saya lepas dari Cuca, ada perempuan wanita, dia mengungkapkan perasaannya selama ini dia pendam selama 744. Kenapa 44? Karena 444 itu registrasi kartu. 744 itu 7 tahun 4 bulan 4 hari dia memendamkan perasaannya teman-teman. Itu kalau gula yang dia pendam itu sudah berkrosis mukanya ya, diabetes meletus ya. Teman bayangkan 7 tahun itu 84 bulan
tambah 4 bulan 88 bulan. Nasi saja ditaruh 12 jam udah basi, apalagi perasaan. Jemuran aja digantung satu hari pasti kering, apalagi perasaan. Perempuan gak ada kerjaan, pikiran saya begitu, cuci piring kah? Ya kan teman-teman. Tapi itulah the four uplog seperti selentian punya lagu teman-teman. Kenapa teman-teman, pasangan-pasangan sekarang ini mengabadikan pasangan-pasangan mereka itu pacaran itu lewat tato teman-teman. Ada teman saya itu tato seluruh badan dengan pacar punya nama. Begitu putus bakar diri dia sebagai ganti kulit. Tidak mungkin dia setrika satu kali dua kali sudah rapi, tinggal gantung pakai hanger saya begitu teman-teman. Dan paling bagusnya itu namanya itu pendek, Odi Adi, putus bisa setrika habis. Karena nama kayak saya Komando Rahman itu paling ribet begitu teman-teman. Teman-teman, saya tidak melarang kalian tato teman-teman. Karena tato itu juga seni. Tato itu akan menjadi haram ketika korupsi menjadi seni. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalian terhibur teman-teman. Cukup. Bye.